Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabri bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, fa ka'annama rakibal bahri bila safinah, siapa yang masuk ke dalam kubur tapi tak ada bekalan daripada dunia. Kata Abu Bakar, dia sama seperti orang yang pergi ke pulau tapi tak ada sampan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, Tuan Imam Tuan Bilal, pengerusi Masjid Al-Falah, ahli jawatankuasa secara sedar ataupun tidak sedar, secara langsung ataupun tidak langsung, yang saya kasihi, yang saya hormati, para asatizah sekalian, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para masyaikh, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, profesor-profesor, haji-haji, hajah-hajah, bakal haji dan bakal hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al ulama, wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam Masjid Al-Falah USJ 9 ini kerana Allah Subhanahu wa taala nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Sahaja aku beri'tikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita bacakan satu zikir yang diajarkan oleh baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana zikir ini kalau kita perasan adalah jawapan kepada soalan yang wajib kita ditanya, iaitu soalan daripada dua malaikat, yang mana kalau orang nampak, bukan orang nampak, orang dengar pergerakan mereka sahaja, orang dah takut.
iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat bertanya, ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka? Malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Apakah agama kamu? Siapakah Nabi kamu? Maka zikirnya Rasulullah ajarkan. Marilah sama-sama kita basahkan zikir ini atas lidah kita. Kita jadikan zikir ini zikir yang terngiang-ngiang di telinga kita. Iaitu satu zikirnya mudah dan ringkas. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita semua redha Allah sebagai Tuhan kita. Kita semua redha Islam sebagai jalan hidup kita. Kita semua redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul besar junjungan kita. Yang ketiganya, ni mukadimah berisi juga sebenarnya. Boleh ambil dah sikit-sikit. Yang ketiganya, satu zikir yang di mana Rasulullah ajar juga kepada para sahabat dan umat baginda. Kerana zikir ini, kata Rasulullah, lebih hebat daripada zikir seorang wanita yang dia berzikir pagi, petang, siang dan malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai zuhur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai asar. Kemudian sampai isyak. Dia berzikir sepanjang hari. Rasulullah datang jumpa dia. Rasulullah cakap dekat semua sahabat, hal u'allimukum al-kalimah afdal min zikrik. Kata Rasulullah, kamu nak tak aku ajarkan kepada kamu satu zikir yang lebih hebat daripada zikir perempuan yang zikir pagi, petang, siang, malam. Bila sahabat dengar ni, sahabat berkata, ya Rasulullah, na'am, mestilah kami nak tahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikiaskan. Dan ni ulama yang mengkiaskan, saya copy paste daripada kiasan ulama atas beberapa hadis yang support tentang hadis ini. Iaitu selepas kita akhir zaman, kita kena banyakkan selawat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fis sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fil ardi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa baina dhalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma huwa khaliq. Zikir itu sahaja, kata Rasulullah, lebih afdal daripada zikir biasa pagi, petang, siang, malam. Maksud dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang berada di bumi, sebanyak bilangan yang berada di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang berada di bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang berada di antara langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Zikir itu, tuan-tuan, puan-puan, kita cuba hafal. InsyaAllah kita amalkan, dan ulama pun menyarankan sekurang-kurangnya sehari kita buatlah 3 kali zikir itu. Tak kisahlah bila-bila pun, kita cubalah 3 kali. Subhanallah. Jadi sebelum kita mula, saya kenalkan dirilah. Sebab banyak masjid saya pergi yang suruh kenalkan diri. Sebab ni pun kali pertama kat sini. Okay, nama Haziq lah. Senang, Haziq. Panggillah macam mana pun. Sebab kita semua sama sahaja. Dan bahkan saya sendiri, kalau orang nak panggil ustaz pun, saya tahu siapa diri saya. Dan saya tak layak sebenarnya. Kata ahli sufi, al-mutakallim bibarakatis sakit. Orang yang bercakap ni, saya lah yang bercakap.
sebenarnya sedang menumpang keberkatan, kerahmatan yang Allah limpahkan kepada orang yang sedang duduk diam. Siapa yang duduk diam? Tuan-tuan dan perempuan lah. And, yang menonton dalam keadaan diam dan khusyuk, itu yang Allah lebih angkat. Jadi saya sedang menumpang keberkatan tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah. Saya pun dari Sungai Pencala, tak berapa jauh, dekat sahaja. Dan kita pun ikut wis je lah kan. Dia tunjuk mana pergi, kita pun pergi. Jadi sebelum kita mula, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Sihat? Semua sihat lah. Alhamdulillah. Memang adat orang Melayu. Adat orang Melayu ni, dia suka tanya, apa khabar? Kan? Jaranglah orang Melayu suka tanya benda-benda pelik. Starting dia, apa khabar? Kalau dalam perbualan orang Arab, hiwar, kaifa haluka, apa khabar? Kalau dalam bahasa Cina, ni hao ma, apa khabar? Akan tanya, apa khabar? Sebab Rasulullah sendiri cakap, janganlah kamu tanya tiga benda. Tiga benda ni jangan tanya. Yang pertama, jangan tanya tentang umur. Jadi jangan tanyalah umur kita berapa. Kadang tu nampak muda tapi dah tua. Kadang tu nampak tua tapi masih muda. Kita ni bukan nampak tua kan. Muda lagi, insyaAllah. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan bertanyakan tentang harta. Jangan tanya tentang harta. Ada orang yang dia kaya tapi dia tak tunjuk kekayaan dia. Ada orang yang dia tak berapa kaya tapi dia nak nampak kaya. So jangan tanya tentang harta. Dia boleh menimbulkan pelbagai perkara negatif, berbagai pemikiran negatif kat situ. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, jangan bertanyakan dan bercerita tentang keluarga. Keluarga pun seeloknya jangan tanya. Kan? Jumpa-jumpa, anak aku umur 25 dah kahwin. Anak hang umur 30 tak kahwin-kahwin lagi. Jangan tanya. Anak aku baru kahwin tahun lepas dah ada anak. Anak hang 10 tahun kahwin tak ada anak lagi. Jangan tanya. Itu benda sensitif dan benda itu tidak boleh diceritakan dan tidak boleh ditanya. Bukan tak boleh, itu haram. Tidak digalakkan. Jadi ada orang Melayu tanya apa khabar? Semua sihat no? Sihat, alhamdulillah. Zaman sekarang memang kena sihat, nak datang masjid. Tak sihat tak boleh. COVID. Kena home quarantine. Jadi yang datang masjid semua sihat. Yang tak sihat tak datang masjid. Betul? Tapi ada je kita nampak sihat tapi wallahu alam. Ada lah tu. InsyaAllah. Jadi saya mulakan dengan satu kisah tentang seorang lelaki dan seorang perempuan. Mereka ni satu hari dalam keadaan musafir. Musafir ke tempat yang jauh. Dan mereka mencari tempat untuk menginap, tempat untuk berehat. Nak dijadikan cerita, Allah memberikan waktu tu semua penginapan penuh. Semua hotel penuh. Semua homestay penuh. Semua dah ada orang duduk. Semua dah ada orang booking. Jadi dia tak ada penempatan. Dan masjid dekat situ tidak membenarkan untuk dia masuk. Untuk berehat, untuk tidur di dalam masjid. Maka dia tak ada penginapan. Dia tak ada tempat tidur. Dia bukan orang Islam lah. Tapi kadang-kadang tu orang Islam pun dia jadikan masjid juga kan. Dia bukan orang Islam. Tiba-tiba dia dah blank dah. Aku nak buat macam mana ni? Dia nampak seorang lelaki tengah berjalan. Dia pun tegur lelaki tu. Dia tegur lelaki tu berdekatan dengan masjid. Dia kata dekat lelaki tu,
saya ini seorang musafir dan saya sedang mencari tempat menginap, tempat untuk berehat satu malam. Laki ni pun, yang musafir tu dia laki bini. Laki bini lah. Dia cakap, pasal laki yang disentuh tadi dia pun cakap, dia pun bagi cadangan lah, homestay ni, hotel ni. Laki ni cakap, saya dah check dah semua penuh. Laki ni berkata, kalau tu tak apalah, jom tidur rumah aku. Si yang disentuh tadi tu, maka dia pun bawa orang musafir ni ke rumah dia, dan mereka pun tidur di dalam satu bilik. Pagi esoknya, sebab mereka ni orang yang bukan Islam, jadi dia bangun dalam cuaca yang dah cerah lah. Dia bangun, dia tengok dalam bilik tu. Bila dia buka rumah tu, dia keluar bilik tu, dia tengok, tak ada. Orang yang dia sentuh ni tak ada. Orang yang tumpangkan untuk dia tidur dekat rumah tu, tak ada. Dia punya cari. Dia ternampak dan terjumpa orang ni sedang tidur di beranda rumah. Dia bersama isteri dia dan anak dia sedang tidur di beranda rumah. Jadi orang musafir ni pun kejut dan dia cakap, kenapa tidur kat beranda rumah? Kenapa tak tidur dalam rumah? Tuan, orang yang bagi tumpang tidur ni kata, aku hanya ada satu bilik sahaja, dan bilik tersebut aku berikan kepada kamu untuk tidur. Aku tak ada tempat tidur. Ni tuan rumah dia kata, aku tak ada tempat tidur. Maka aku tidurlah di beranda bersama ahli keluarga aku. Jadi orang musafir ni tanya, kenapa kamu terlampau memuliakan aku? Siapa yang ajar kamu? Dia kata, yang ajar aku untuk falyukrimhu daifuh, yang untuk menghormati tetamu, Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Orang musafir ni berkata, kat mana aku boleh jumpa Muhammad? Kat mana aku boleh cari Muhammad? Orang tuan rumah ni kata, Muhammad bin Abdullah dah meninggal 1400 tahun yang dahulu. Dah lama dah wafat. Lepas tu dia pun tanya, dah wafat tapi kamu masih lagi boleh ikut ajaran dia. Siapa sebenarnya Muhammad bin Abdullah ni? Maka kata tuan rumah dekat orang musafir ini, itulah Nabi aku, kajilah dia. Maka orang musafir ini pun dia teruskan perjalanan dengan mengkaji siapakah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehinggakan satu ketika dia mengenal Nabi Muhammad dan dia memasuki Islam. Subhanallah. Nak cerita dekat sini bahawasanya Rasulullah Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh teladan yang terbaik, bukan dengan perbuatan sahaja, dengan setiap kata-kata Nabi. Itulah contoh teladan yang perlu kita ambil. Dia menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah cakapkan itu menyebabkan orang menghargai orang lain. Sampaikan si tuan rumah ni, kerana mengikut Rasulullah, dia telah membuat satu bekalan untuk akhirat. Iaitu orang tu masuk Islam kerana dia. Orang itu beribadat kepada Allah kerana dia. Orang itu melakukan setiap kebaikan kerana penghormatan terhadap tetamu. Dan itu bukanlah melihat Rasulullah hormat tetamu, tetapi mendengar hadis Nabi tentang menghormati tetamu. Jadi insya Allah hari ini saya akan bacakan satu kata-kata sahabat yang merupakan kelun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelun kepada Nabi.
pernah seorang perempuan jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak tanyakan soalan tentang fiqh wanita. Tentang fiqh wanita." Rasulullah kata, "Datanglah esok. Tak payah tanya sekarang. Datang esok." Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau esok aku datang kamu dah tiada." Maksudnya kalau esok aku datang kamu dah wafat macam mana? Kata Rasulullah, "Kalau aku dah wafat, carilah Abu Bakar As-Siddiq." Nak katakan Abu Bakar ini, Rasulullah mengisytiharkan Abu Bakar sebagai klon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini nama gelaran, tuan-tuan. Abu Bakar ini nama gelaran, bukan nama betul dia. Macam kita pergi Alung, Alung tu gelaran. Bukannya Alung, bukan Alung hutang tu. Alung abang kita lah, kan? Alung hutang tu lain lah. Ni Alung abang kita. Alung, Angah, Acik, Tok Ki, Tok Wan, semua tu gelaran. Betul? Kan? Gelaran. Abu Bakar ini pun gelaran. Orang Arab dia terkenal dengan gelaran. Dia suka bagi gelaran. Lagi banyak gelaran, lagi hebat. Lagi banyak gelaran, lagi terkenal. Kerana itu, air arak. Air arak, air khamar, di antaranya dalam Arab ada 99 gelaran air arak. Sebab sangat hebat. Tapi jangan minum. Hebat sajalah. Jangan nak minum pula. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar nama sebenar dia adalah Abdullah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama ayah dia pun gelaran. Abu Bakar ni ada saudara nama dia Quhafah, sulung, dan ayah dia digelarkan bapa kepada Quhafah, Abi Quhafah. Nama sebenar dia Uthman. Abdullah bin Uthman. Itu nama Abu Bakar As-Siddiq dan Abi Quhafah. Abi Quhafah mati dalam keadaan Islam. Tapi dia hidup memang dalam keadaan kafir. Allah nak bagi hidayah. Alhamdulillah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man dakhala al-qabri bila zadin, siapanya masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, faka'annama rakibal bahari bila safinah." Siapanya masuk ke dalam kubur tapi tak ada bekalan daripada dunia. Kata Abu Bakar, dia sama seperti orangnya pergi ke pulau tapi tak ada sampan. Dia pergi ke tengah laut, nak pergi candak sotong ke, nak pergi mengaikan ke, tapi tak ada sampan, tak ada kapal. Jadi orang cakap, tak payah mimpi lah. Angin-angin je lah nak candak sotong semua. Sebab tak ada sampan. Maka Abu Bakar kata, siapa yang masuk ke dalam kubur, sama macam tu. Orang angin-angin lebih. Kerana kubur ini alam barzakh. Alam barzakh bukan alam akhirat. Alam barzakh belum akhirat. Kita berada alam dunia. Kemudian kita akan masuk ke alam barzakh. Kemudian barulah kita dibangkitkan dan masuk ke dalam alam akhirat. Alam dunia, alam pilihan. Kita nak buat baik ke, nak buat jahat ke, ikut suka. Kerana alam pilihan. And, khiyar. Ni alam untuk kita memilih. Tetapi barzakh adalah alam pengharapan. Ingat tuan-tuan, alam pengharapan. Dengar, sebab alam barzakh adalah tempat kita tak boleh buat baik, kita tak boleh buat jahat. Tetapi alam barzakh ataupun kubur, tempat kita mengharapkan orang lain buat baik untuk kita. Mengharapkan orang lain buat
amalan untuk kita. Dan kita minta-minta agar dijauhi orang untuk berbuat kejahatan atas nama kita. Buat dosa atas nama kita. Kerana itulah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disyarahkan dan dinukilkan oleh ulama bahawasanya orang yang mati ni dekat kubur kita tu, dekat kubur tu orang yang berada di alam barzakh dia boleh dengar, nampak dan bercakap dengan kita. Dia boleh dengar, boleh nampak, boleh cakap dengan kita. Cumanya kita lah tak boleh dengar dan tak boleh nampak mereka. Kalau dengar mereka lain macam ah. Dengar orang kubur cakap kan. Tolonglah. Kita pun takut. Nampak pula kan. Kita ingat hantu dah. Mereka orang yang mati, yang sudah meninggal dunia, dia mampu bercakap, melihat dan mendengar. Bahkan mereka ni, orang dalam kubur ni, dia lebih bangga kalau setiap hari ada orang yang ziarah dia. Orang dalam kubur, dia boleh bergaul dengan orang yang berada dalam kubur juga. Dan bila ada anak dia yang ziarah, ada orang lain yang ziarah, dia boleh bangga. Seronok dia. Sebab alam pengharapan. Mengharapkan orang ziarah dia. Mengharapkan orang baca doa untuk dia. Mengharapkan orang buat baik untuk dia. Alam pengharapan. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya alam pengharapan, kalau kamu tak ada bekalan, kalau kamu tak ada langsung perkara yang boleh membantu kamu di alam akhir, alam barzakh, maka kamu ni seperti pergi lek tak ada sampan. Macam pergi lek kata nak mengai ikan tapi tak ada pancing. Nak mengai macam mana? Kan? Rasa nak goreng tapi tak ada gas. Tak ada gas. Saya cakap terbaik utara tu minta maaf lah. Tak ada gas. Macam mana nak goreng? Kan? Rasa teringin nak mandi dalam kolam tapi tak ada air, macam mana? Samalah. Masuk alam barzakh, nak bahagia di alam barzakh tapi tak ada bekalan, sia-sia. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya idza mata bani adam inqata'a 'amaluh, bila matinya anak Adam, kita semua ni wajib mati. Saya berani cakap. Ada cakap saya takkan mati. Kekut cakap saya takkan mati ustaz. Tak ada. Kita semua ni wajib mati. Wajib, Allah kata dah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita akan mati. Wajib. Dan bila mana kita mati, setiap amalan kita akan terputus. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kuat bersedekah, putus pahala sedekah. Saya yakin tuan-tuan perempuan kuat solat jemaah, putus solat jemaah. Tak ada dah pahala solat jemaah ditulis setiap hari. Malaikat Raqib Atik ni dah tak tulis apa dah. Dah settle kerja diorang. Sebab dah tutup buku dah untuk kita. Mungkin tuan-tuan perempuan yang suka berqiyamulail, suka berpuasa, putus semua. Tak ada dah. Ini Rasulullah sendiri cakap. Dan Rasulullah kata, yang tinggal illa min salas. Tiga je tinggal. Tiga benda ni, tuan-tuan, puan-puan, diri saya juga, pegang elok-elok, sediakan bekalan tiga ni untuk masuk ke alam barzakh. Kerana alam barzakh, awalul manazilil akhirah, adalah permulaan kepada akhirat. Alam barzakh, bahagia alam barzakh, tersenyum di alam akhirat. Sakit di alam barzakh, terseksa di alam akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pegang tiga ni.
Ni hadisnya famous. Hadisnya familiar. Tiga benda ni, dia setengah masjid pun ada. Dia macam, ni pun saya suka tengok penuh ayat Quran, hadis, subhanallah. Hebat. Dan tiga ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sadaqatun jariyah. Kata Rasulullah, bekalan untuk kamu masuk akhirat, sedekah jariyah. Jariahnya maksudnya sedekah yang pahala dia berjalan. Kalau kita sedekah kepada benda yang tidak boleh digunapakai, sia-sia. Contoh sedekah kat saya, contohkan. Sedekah kat saya baju, tu saya buang baju tu. Sia-sia. Tak dapat pahala dah. Sedekah tu dapat pahala tapi tak berjalan. Tapi kalau sedekah baju, saya pakai baju tu. Maka sepanjang waktu tersebut, sepanjang saya pakai, maka berjalan pahala tersebut. Sepanjang saya guna, maka berjalan pahala tersebut. Tapi, syarat untuk sedekah adalah kaya. Orang miskin boleh? Orang miskin pun boleh sedekah. Ada hadis Nabi, orang miskin sedekah. Senyum pun sedekah. Kan? Kena banyak senyum apa ni? Tabassamu ala wajhi akhika sadaqah. Senyum dekat wajah sahabat kita sedekah. Tapi laki senyum kat perempuan tu bukan sedekah. Tu nama dia musibah. Lain tu jangan. Bahaya. Senyum dekat saudara kita. Bergaul kawan-kawan senyum. Itu sedekah. Bukanlah jariah. Tapi sedekah lah. Untuk senangkan hati. Ha, saja kak. Tetapi sebenarnya lebih antara cara yang mudah untuk bersedekah adalah kaya. Tuan-tuan dan puan-puan kat sini, alhamdulillah semua murah rezeki, semua mudah urusan, semua hebat, semua Allah bagi kesenangan di atas dunia. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan rasa ini semua dunia, kenapa aku kejar dunia? Jangan rasa macam tu. Allah sendiri sebut dalam Al-Quranul Karim, وَبَتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ. Allah sendiri cakap dalam Quran, Wahai hamba aku, kata Allah, carilah harta atas muka bumi. Allah suruh kita jadi kaya. Allah kata cari harta dekat atas dunia ni bagi kamu jadi orang kaya. Ingat depan connect, kalau dengar tiba-tiba Ustaz kata ni semua dunia, bagi harta ke saya, jangan percaya. Itu semua tak betul. Allah sendiri cakap carilah kekayaan atas dunia. Tapi tuan-tuan, puan-puan kena ingat ayat Quran, jangan ambil sikit. Allah sambung dekat belakang dia, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan Allah kata jangan lupa. Allah kata kejar kekayaan, jadi orang kaya. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dah merealisasikan perintah Allah, jadi orang kaya. Allah kata sambung belakang, tapi jangan lupa, kata Allah, nasibaka minad dunya. Jangan lupa untuk jadikan kekayaan yang kita dapat sebagai bekalan untuk masuk ke hari akhirat. Jangan lupa untuk jadikan yang kita dapat sebagai bekalan. Nak bersedekah, kalau tak ada harta, dia nak sedekah apa? Ada harta, ada 5 biji kereta, 2 dia pakai, 3 dia boleh sedekah. Jadikan sebagai jenazah ke, anak yatim ke, itu pahala jariah. Sepanjang dia hantar orang, itu pahala. Ada 3-5 tanah, 2 dia duduk, 3 dia duduk, 1 tu dia buka satu ma'ahad tahfiz ataupun pembelajaran ta'lim, belajar. Itu sedekah jariah. Itu sedekah yang kita mati, kita tersenyum. Kerana pahala masih berjalan seperti biasa. Kita contoh mudah. Kalau dekat pondok tahfiz kita pembagi kuih ke kuku ke air. Yang mereka akan minum air yang bersih menggunakan
yang kita bagi kowe, kuku, pahala jariah. Sepanjang mereka guna untuk minum air, kita dapat pahala. Tapi bayar penuh lah. Jangan kita bayar deposit lah. Kosong ringgit pula deposit kan. Letak kosong ringgit deposit, ha, bayar sendiri. Ha, tak nak lah. Itu bukan lah. Ha. Itu semua sedekah jariah. Tapi Allah kata jangan lupa untuk jadikan bekalan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena tahu, puan-puan kena tahu, benda ni ramai tersilap. Saya sendiri pernah tersilap sampai dah saya belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin. Rasulullah daripada kabilah orang kaya. Abu Bakar bukan orang miskin. Kabilah Hashim, Bani Hashim orang kaya. OKK orang kaya-kaya. Kata Abdullah ibn Mubarak, siapa yang mengatakan Rasulullah itu miskin, itu adalah kunci kepada kesyirikan. Wal'iyadu billah. Rasulullah tak miskin, tuan-tuan. Rasulullah bukan orang papa kedana. Rasulullah beratus-ratus gubernur pemerintah memberikan harta emas, haiwan ternakan, tanah, bangunan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tak pegang langsung walaupun satu. Rasulullah bukan orang miskin. Tapi Rasulullah pilih untuk hidup seperti orang miskin. Ha, dengar tu tuan-tuan. Ha. Oh, pandai kita nak jadi miskin atau? Janganlah macam tu. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya, ada lebih daripada 10 dusun kurma. Saidina Uthman ibn Affan, dia pernah beli satu kebun kurma, dia sedekahkan kepada bumi Madinah. Ni nampak sedekah jariah. Dia sedekahkan kepada bumi Madinah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau orang tanya kat, orang pergi Madinah tanya, kebun kurma ni siapa punya? Uthman ibn Affan. Kerana dia yang sedekah. Sampai sekarang pahala Saidina Uthman tak pernah kurang. Pahala sedekah Saidina Uthman. Bersyukur. Itu sedekah jariah. Dia sedekah sampai sekarang. Orang pakai dusun kurma tu subur lagi. Orang ambil kurma, orang buat sedekah. Orang ambil kurma, orang buat jual bisnes. Subhanallah. Jadi yang pertama kata Rasulullah adalah sadaqatul jariah. Sedekah jariah. Tuan-tuan, perempuan kat sini semua saya yakin dah banyak sedekah jariah. Tapi amalan kita tak pernah banyak. Amalan kita tak pernah banyak. Di akhirat akan ada dua golongan yang menyesal. Golongan pertama, golongan pertama orang kafir, dia akan menyesal kerana, dia akan menyesal kerana tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, orang mukmin, orang yang beriman ni buat banyak kebaikan, dia akan menyesal kerana tidak menambah kebaikan. Di alam akhirat, di padang mahsyar, ada padang penyesalan. Tak ada yang bangun-bangun tersenyum, seronok aku dulu solat. Tak. Dia akan menyesal, ya Allah, kenapa dulu aku tak solat lebih? Aku seronok, bangun-bangun, seronoknya aku sedekah RM10 sehari. Tak. Dia akan bangun, ya Allah, kenapa aku tak sedekah RM100 sehari? Dia akan penuh dengan penyesalan. Menyesal, menyesal dan menyesal. Itu adalah penyesalan. Jadi tuan-tuan, puan-puan kena ingat, jangan rasa amalan kita banyak, amalan kita tidak pernah banyak. Kerana kita akan menyesal di akhirat. Jadi kurangkan penyesalan. Kita memperbanyakkan dengan menganggap amalan kita sedikit. Khalas. Amalan awak banyak, sedikit je. Walaupun malam tadi bangun pukul 3 pagi, solat. Tak pernah berhenti solat sampai pukul 5 pagi. Bila tanya banyak tak amalan kamu? Sikit je. Tak perlu cerita dan tak perlu rasa banyak. Okay, tuan-tuan, perempuan boleh? Itu yang pertama.
Yang kedua, kita boleh berhenti rekod dan nak masuk isyak kan. Satu je lah. Tak apa kot. Yang kedua, yang ketiga, insyaAllah ada masa kita boleh lagi lah. Jadi yang pertama saja sedekah jariah lah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat. Saya tak boleh nak syarah lah. Sebab kita pun sebab dah nak isyak. Saya hormat tuan-tuan, perempuan. Doakan saya juga. And hormat masa tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah, terima kasih kerana datang majlis ilmu. Jarang saya tengok jemaah seramai ini untuk datang majlis ilmu. Alhamdulillah, hebat tuan-tuan dan perempuan. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Ini pun panjang syarah dah untuk doa anak yang soleh. Dia macam boleh buat satu tajuk special, doa anak yang soleh. Kerana anak ini pewaris kita, bukan pewaris harta, bukan pewaris tanah, tetapi ada pewaris kepada amalan kita. Kerana untuk dialah bekalan akhirat kita akan bahagia. Kerana dialah akhirat kita akan tersenyum indah. Dan kerana dialah sepanjang amalan kita boleh hilang, dihapuskan oleh Allah kerana maksiat dan teguran yang terlupa kita untuk pandang. Jadi cukup setakat itu sahaja. Saya minta maaf salah silap. Saya minta maaf terkasar bahasa, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقنا في دين وعلمنا تأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اجعلنا غانيا بالتقوى برضا الله ورسوله اللهم جمع علينا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين خصوصا في جنة الفردوس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.